Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya, channelnya Anak Jampang Zaman Ori. Ya, jangan lupa pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya netizen yang baik hatinya, like, share, comment, and subscribe channel YouTube-nya Anak Jampang. Di situ kalian bisa menonton bagaimana pertandingan-pertandingan seru volleyball dari Pajampangan dan juga Cianjur. Ya, itu. Sangat luar biasa memiliki skor. Permainan cukup banyak menyaksikan jalannya pertandingan pada kesempatan sore. Ayah Joko Patri Dharma, risip dari pada saudara Acil, Nanda Ilande. Masih di sebelah sempurna kali ini. Mudah-mudahan uang yang tersisa tidak ada sia-sia. Dan kali ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali mempertemukan kedua tim yang bisa dikatakan dari dua kabupaten yang berbeda antara Cianjur dengan Sukabumi, dan dua-duanya memperlihatkan skill-skill yang sangat luar biasa kali ini. Sungguh membuat kita berada terkeluar dengan pertandingan yang cukup menarik hari. Dua tim yang sangat luar biasa memiliki skor. Kali baru menjadi satu sama. Kali ini sudah abai. Sangat-sangat ketat sekali kali ini di rapat, siapa yang akan berada. Agus sekali kali ini, siapa yang lolos ke babak berikutnya maka berkesempatan salah satu pemainnya untuk menjadi pemain terbaik di grand final nanti. Kali ini saudara masih memberikan salat di luar lapangan, memberikan kontribusi yang cukup baik saudara saat di sana untuk menjadi para pemain dari para Paris kita berikan 3-1. Betul sekali saudara, asal pemainnya adalah salah satu pemain naturalisasi dari itu tadi pasir putih kali ini. Untuk baik sebagai sebuah dari pada saudara Abai di sana nampaknya 2-3 kedudukan sementara masih untuk keunggulan para pemain dari pada Alpa Rizky. Setelah Abai yang buka berisi dari pada saudara Nanda, ada saudara Asra. Sangat luar biasa yang diperlukan oleh kedua tim ini, cukup baik yang pertemuan antara Perda Kabupaten Sukabumi dan juga Perda Kabupaten Cianjur, dan penonton cukup ramai dan cukup banyak menyaksikan jalannya pertandingan pada kesempatan sore. Baik kali ini siapa di sana menyontek ataupun ada saudara nopal 3-4 saja. Kali ini kita saksikan ada saudara gagah-gagah si tangan besi akan lakukan jump shot, sudah dilakukan sayang sekali menyangkut di net sehingga berkembali 5-3. Cukup baik kedua tim ini memperlihatkan skill-skill individu. Sekarang ada saudara Asop yang akan melakukan shot, sudah dilakukan disiplin saudara gagah. Kali ini Agung kembali memberikan kontribusi yang cukup baik daripada pertandingan sore hari ini. Kali ini kita saksikan masih ada saudara Rima Patri Dharma, risip daripada saudara Acil, Nanda Ilande. Patri Dharma, risip daripada saudara Acil, Nanda Ilande. Oh, mantap saudara Nanda kali ini, cukup baik kesempatan yang diberikan oleh para pemain ataupun asal setter yang dipercayakan oleh saudara Abai kepada saudara Nanda di sana. Kali ini masih ada saudara Cokino, masih di sebelah sempurna kali ini. Lihat 5-6 tadi juga untuk sementara semakin sore, semakin sengit, semakin sore pertandingan yang kesempatan pada hari ini. Cukup baik kali ini masih dapat dari sebelah saudara Acil, angkat bola Asra. Luar biasa 7-5 kedudukan.
untuk melakukan pergantian lapang saja. 75 kembali kali ini masih ada Asep Jamili di sana. Angkat bola sudah dilakukan Surya. Kali ini Asep. Tidak ada apa cara Asep pada ini. 6-7 berada sementara. Kali ini kita saksikan masih ada nomor punggung 5 saudara Sandra di sana nampaknya. Kali ini cukup baik Nanda. Asep Surya di risik. Saudara apa? 8-6 untuk sementara. Pergantian apa yang terjadi? Nah, saya terlupa ingatkan setelah pertandingan ini adalah partai puncak ataupun partai final yang mempertemukan yang sudah menunggu adalah dari pada Tenjalai. Dan sedangkan yang akan memperbutkan partai final adalah pemenang pada kesempatan sore hari ini. Ya. Kita kembali ke lapangan masih dalam kedudukan 8-6. Ada saudara Nanda Irandi. Dan siapa? Gagal. Masih dapat diri sebagai saudara Cakuna. Kali ini saudara Asa. Biasa. Saudara Asa di sana. 9-6. Lagi bukan untuk sementara. Bisa jadi saudara sempat best player pada kesempatan sore hari ini. Kita saksikan. Masih ada saudara Nanda. Nomor punggung satu di sana lakukan. Sudah dilakukan. Ada saudara Surya. Ada gitu. Saja kembali Alia cukup cerdik, cukup pintar memburu posisi yang sangat kosong. 7-9 kedudukan sementara. Masih ada satu permainan saudara Yogi, pemain pesatu Pasar Perdana di Padang Kota Sukabumi ini. Saudara Asraf masih dapat diri si saudara Surya dan kembali saudara Gaga mengenai ini. Masih untuk menggunakan para pemain daripada Apa Rizky. Saudara Surya Rizky, siapa yang akan dilempar? Di lapangan pertandingan. Oke, sabar. Apabila ada satu kejadian seperti itu lagi. Oke. Kali ini kita kembali ke lapangan pertandingan. Terima kasih. 14-11 kedudukan sementara. Kali ini kita saksikan. Sandra.
kita saksikan pertandingan tolong menang hari ini. Karena ini pertandingan berlangsung sangat seru sekali. Kali ini kita saksikan